apa tete? Minum jalan. Oke, kita lagi di KFC ya teman-teman. Ini kita lagi makan besar. Ini saya bawa nasi goreng. Nah, ini kita lagi pesta besar atau gimana? Ada banus. Dia ada apa? Kentang buah. Tadi kita pesan ayam, hamburger. Burger. And papaya B sama putih-putihnya. Burger. Loh, kok mana gak ada sisa? Eh? Fried. French. Ini pesan apa kamu, Bi? Sandwich. Kebab ya, kayak kebab-kebab gitu ya. Sandwich ya. Dan tadi ternyata kita dapat ini nih. Apa nih, Bi? Coba lihat nih. Bonus. Kita dikasih bonus coba. Kentang. Ini sama ayam. Sama ayam nih, kasih 3. Dikasih teman-teman ini. Ini bonus karena kita belinya banyak teman-teman. Dapatnya 3 lagi. Enggak tahu kenapa bisa dikasih bonus karena apa sih? Cuma dapat kado aja ya. Dibilangnya kalau bonus itu kado. Kayak gitu. Nih teman-teman. Oke. Karena sering makan di sini. Karena sering makan di sini kali. Nah, ini dapat kadonya. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Kita mau makan dulu ya. Ini kita ada di Paul, tapi Paulnya Paul Bandara. Nih, di luar itu bandara nih teman-teman. Situ tuh, itu bandara. Oke, saya suka sekali makanan kek-kek apa-apa lagi Patrice di Paul. Nih yang croissant almond, enak. Enak. Nah, makanya saya mau beli. Ini ada juga yang kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini kue tartnya, tapi sayangnya nggak kuat. Kalau dibawa ke rumah, ini bakal meleleh. Nggak akan bisa. Oke, kita akan pilih. Mama! Troll? Deh. Jadi ada yang love. Oh, ada yang ini yang mini pack. Ada yang mini pack ini deh. Ini yang big. Ini big, bagus, 2. Ini juga beli. Ini beli. Duh. Oke. Sebong. Wah. Oke, finish. Nah, ini yang kecil-kecil. Abi. Si Abi bisa yang mana ya, Mas ya? Mama. Tuh. Duh. Si Abi yang kecil ini aja, Abi. Oke, gitu aja. Kita mau di finish. Jadi habis 300 ribuan. Nah, ini. Nah, ini kita ada di ini lagi teman-teman. Kita ada di Paul Bandara sih ya, teman-teman. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kita udah selesai belanja Paul di bandara. Karena yang dekat gitu ya. Kita sekarang lagi ada di ini ada KFC baru. Kemarin katanya dia Pizza Hut. Sushi ini katanya nanti akan buka. Mungkin kayaknya bulan depan atau enggak tahun depan. Kalau ini Marhaba. Marhaba naon ya? Naon deh Marhaba. Marhaba. Le Cafe juga. Ya seperti Le Cafe. Semua pada pengen makan sushi, cuma sushinya nggak ada. Katanya nanti. Kayak gitu. Oke, kita mau beli pizza nih teman-teman. Kita akan lihat. Nah, ini pizzanya seperti ini teman-teman bentukannya. Keren ya. Nah, ini masaknya di sini. Nah, ini. Pizza. Bonsoir. Ya, atas. Oke, kita mau pilih.
Jadi ada ayam. Oh, ada bisa ini nih. Apa namanya? Coco mania. Ini benar-benar pizza Afrika ya, teman-teman. Kita akan lihat dulu mau yang mana. Pizza di Afrika Gabon. Oke, bye-bye. Rupa. Kok masih tapel? Kok masih tapel? Mari. Ini Lina. Ya. Yeah. Oh, this beautiful. Jadi itu ada makanan pizza-pizzanya, jenis-jenisnya. Nah, ini menu di Afrika Gabon, yaitu ada ini sama ya kayak di Indonesia, ada wings, ada coklat, dan ini ada juga coklat juga. Ini ada ini. Ini tulisannya ini ya, apa? Bahasanya bahasa French. Nanti saya pesan yang ini nih, mollet pear. Mozzarella, mollet, jalapeno, soy, peri-peri. Oke, nah, untuk harganya ini bisa sekitar ada yang 5.500, yang kecil 8.5 dan 11.000. Itu sekitar hampir 300 ribuan. Ya gitu. Jadi yang kerja ada banyak ya. Jadi ini ada apa namanya? Karena di hari Minggu. Nah, ini lagi dimasak nih, teman-teman. Jadi ini topping-toppingnya. Jadi ini bentukan bentukan untuk lampu-lampunya benar-benar bagus ya kalau untuk di Afrika gitu. Dan ini untuk di di tempat yang seperti ini itu udah ada cukup besar ya, ada yang tempat yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi di sini benar-benar bagus, sangat bagus dan rekomend. Di ngambil minuman. Minumannya ini itu tuh. Nah, ini buah-buahannya. Kemudian ini topping-toppingnya. Kemudian ini buah-buahnya juga. Ini ada yang Grand, Moyen, dan Cathy. Nah, tuh diambil. Nah, cebong. Itu ada rasa avocado, mangga. Ini harganya 1.500, teman-teman. Enak. Nah, ini harganya kembaliannya mungkin akan 5.000. Jadi kembalian 3.500. Ini bagus ya tempatnya tuh. Ada pinkberry bagus. Es krim. Nah, jadi saya beli es krim ini. Nah, ini tempat queue-nya seperti ini, teman-teman, untuk makannya. Dia ada kiwi, ada yang begini tuh. Cakep ya, bagus. Beautiful, cakep. Oke, sekarang kita keluar. Ini kan bisa pisahnya. Udah kita bungkus dan kita makan karena masih panas, hujan-hujanan, dan ini pedasnya enak banget. Dimakan, mari makan ya. Mami megang es krim. Enak banget. Oke, teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Bye-bye.